Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Tak ada apa dah nak cerita ni. 7 orang dah apa. Cerita pasal polis. Yang berhormat. Kak Tun pun bisan orang polis. Tahu belakang arah dah lekat. InsyaAllah. Saya harap pilihan raya negeri Kedah ni, Kedah akan menang semua. 36 kursi. Bukan 33. Dia mesti kena menang 36. Takkan nak lekeh pada polis. Polis menang 14 daripada 15 kursi. Kalau Kedah menang 33, lekeh pada polis. Itu yang pertama. Parlimen polis hebat pada Kedah. Kedah kalah juga satu di Sungai Petani. Polis menang semua. Tapi kami ada 3 lah. 3 pun 100%. Ya? Dia bukan kira duduk kelas A ke kelas B. Dia kira menang semua. Jadi insyaAllah sembang kemai. Saya tak ada siapa nak kata apa dah. Pasal saya lah. Ustaz Zuhilmi dia cekang pun dia takat 15 minit. Saya pun 15 minit juga insyaAllah. Jadi tuan-tuan, buat kerjalah sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat daripada Allah SWT. Saya pun tunggu sebenarnya judi di polis ni ada 6 kedai. Yang berlesen. Ada 6 kedai. Padahal dengan polis. Mau dia ada 60 langkah kedai judi. Langkah kedai judi. Tapi 6 tu je lah. Toto ada 3, nombor ekor ada 3. Kedai yang jual arak tak ada. Kecuali kedai ubat. Jadi dia mudah lah polis ni. Bulan 4 kita dah hantar notis. Cuma dia baru ingat bulan 6. Dia baru sedar kata kami hantar notis dah. Dia rayu, dia apa semua. Dia kata orang kerja tak dapat kerja. Saya kata tak boleh dah. Dah kita berhenti terus. Dia habis hujung tahun ni habis semua. Dia kita yang mana tamat lesen dia habis ya? Tak boleh sambung lah. Bulan 7 ni mula, bulan 8, bulan 10, bulan 11, bulan 12 habis 6 buah. Jadi tak ada judi dah di polis ni insyaAllah. Mudah-mudahan polis juga akan mendapat keberkatan macam mana di Kedah. Saya pun terima kasih juga dekat penceramah yang sebelum ni. Pun tak tahulah kot senang bagi saya berkelahi dengan Datuk Seri Sanusi. Duk kerja Facebook kita saya Menteri Pusat Kedah. Puncak semua ni. Nanti dia jumpa dia kata Mui Hang sampai 2 kali dia pun sebut Kedah ni. Kita pun kacau jugalah. Jadi kita harap Datuk Seri Sanusi ni kekal sebagai Menteri Pusat Kedah. Dia kena ada juga orang yang garang macam ni. Orang yang mampu bagi fakta. Nak lawan dengan kerajaan Madani. Madani ke Madadon? Saya pun tak tahu. Jadi bagi sempurna lah. Di polis ni, saya dengan ahli-ahli, bekas-bekas ahli yang berhormat UMNO masih berkawan sampai hari ini. Dan mereka pun sebelum daripada ni memang nak sangat kepada Muafakat Nasional. Tapi tak mampu diteruskan sebab pimpinan mereka, Datuk Seri Zahid, presiden mereka tak mau kepada Muafakat Nasional. Kami dah bermesyuarat tiap-tiap minggu. Masa tu Datuk Seri Syahidan dan jawatankuasa dia tiap-tiap minggu ataupun paling lama 2 minggu sekali mesyuarat. Kita nak satukan orang Melayu ni dengan sebaik-baiknya supaya kita dapat menjadi lebih kuat. Ni saya nak habang dekat orang UMNO di Kubang Pasu. Bahawa di polis ni sampai hari ini saya boleh berkawan lagi dengan semua bekas-bekas wakil rakyat. Boleh depa boleh main dekat rumah, ajak minum di kedai, ajak keluar sekali. Mana kata kita ni boleh duduk sekali. Seorang aja yang tak boleh. Seorang ni dia koyak. Datuk Seri Sanusi kata dia koyak. Bekas Menteri Usaha. Bukan Menteri Besar ni tak boleh. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Telefon tak angkat, WhatsApp tak jawab. Kita nak berkawan sebenarnya dengan orang, semua orang.
Kita nak satukan. Dan bila kita jadi kerajaan, tak ada pilihan lah. Semua rakyat negeri Perlis tu adalah rakyat kepada kerajaan. Kerajaan yang sedia ada. Kita bantu semua. Saya wakil rakyat seorang yang pembangkang tu dalam Dun Indra Kayangan, peruntukan saya bagi sama. Saya bagi sama. Macam mana wakil rakyat kita dapat, macam tu lah dia dapat. Kita tak mau samakan kita macam kerajaan yang dulu. Kita ada perbezaan di situ. Sebab bila dia dapat peruntukan tu, dia akan bantu rakyat dalam Dun dia, rakyat negeri Perlis juga. Jadi samalah. Kita tak mau perbezaan. Kalau longkang dia tersumbat, kita repair macam tu. Kalau jalan dia berlubang, kita bubuh tar macam tu. Kadang-kadang kita kerajaan negeri tak ada nak tengok rakyat yang miskin dalam kampung dia. Dia nampak dia ada peruntukan, kita bagi. Kita pantau lah. Bukan kita bagi ikut suka macam tu saja. Kita pantau. Jadi kalau rakyat dalam Dun dia tu mai jumpa dengan MB, kita kata balik minta dengan wakil rakyat hang. Kita bagi dah duit dekat dia. Jangan bagi dia duit simpan. Ni kita nak tunjukkan bahawa kita berlaku adil kepada semua. Bila saya buat majlis hari raya yang lepas ni, semua jabatan, 36 jabatan termasuk yang kerajaan persekutuan pun turun buat majlis hari raya bersama dengan kerajaan negeri. Satu jabatan saja yang tak pi. Jabatan pelajaran. Yang ni saya duka cita lah. Saya cikgu dulu, jabatan saya tak pi. Gambar saya pun dia pun tak bagi gantung di sekolah. Yang ni saya sedih sikit lah. Saya kata saya boleh berlaku adil, sahabat adil yang kita boleh mampu buat. Tiba-tiba jabatan yang saya wakili dulu tak mau gantung gambar saya, tak iktiraf. Yang tu tak apalah. Bukan kecil hati. Mana kecil hati pasal jabatan saya dulu. Saya mengajak di situ. Saya mengajak ni seluruh Perlis. Ada sekolah saya. Di Salang ada, di Kangak ada, di Padang Besar ada. Sebab kena tukar kerap. Tapi alhamdulillah, bila jadi Menteri Besar, tak larat makan kenduri. Semua kita kenal sebab sekolah nu kita mengajak, ada kenal sekolah sini kita mengajak, ada kenal sampai tak ada nak pi. Mana boleh pi sampai 12, 15, 20 sehari. Saya kata Perlis ni kecil. Kalau Sri, Datuk Seri Sanusi orang panggil macam tu, lagi teruk. Sampai Langkawi nak kena pi. Jadi letih. Jadi saya harap Kubang Pasu ni akan jadi Kubang Pas. Kubang Perikatan Nasional. Perlis kena jaga 3 dun. 4 dun. Jitra salah satu. Bukit Kayu Hitam tak gaduh dah. Kak Tun menang dah. Menang lagi. Tentera bersama dengan kita. Orang yang pertama hantar tahniah dekat saya apabila saya hapuskan judi di Perlis, Brigadier Jenderal Tentera. Saya tak habar lah dari mana. Dia kata alhamdulillah. Nampak dia kata YB cikgu tegas. Saya kata mudah-mudahan semua pengundi Perikatan Nasional, semua rakyat negeri Perlis akan mendapat pahala yang banyak disebabkan mengundi kita dalam pilihan raya yang lepas. Saya kata saya tak boleh tangguh dah. Sebab saya dah umur 60 lebih. Takut dia luk tak dan nak hapus judi. Jadi law ni bila saya dah istihar dah, kata judi yang berlesen ni tak ada dah di negeri Perlis, saya berasa lapang. Saya berasa lapang. Saya berasa selesa nak menghadapi kehidupan yang ke depan ni. Kita berasa cukup selesa. Jadi tuan-tuan, jangan buang peluang. Jangan tinggalkan peluang yang ada ni. Bekerjalah bersungguh-sungguh. Saya dapat pedoman daripada Ustaz Nasiruddin Daud, Panglima Perang, Datuk Panglima Perang Kelantan. Abang dia kata Datuk Nasiruddin ni, dia buat kerja pada siang hari kempen pilihan raya ni sampai jubah dia basah. Saya tak sampai tahu tu. Letih balik
ataupun kalau perlu sangat saya naik motor pergi kempen, dia kena angin kering. Ustaz Nasiruddin ni dia berkempen, dia berjalan kempen sampai perlu basah jubah dia. Dan pada malam hari dia bermunajat kepada Allah bersungguh-sungguh. Dia bangun satu pertiga malam dia munajat sungguh-sungguh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memandang kepada munajat dia, dan merdun meranti ni tak pernah kalah. Sejak daripada dulu sampai ke hari ini, saya baru tahu kata Dun Meranti ni masa Kelantan tinggal 2 kursi, Meranti tak kalah. Salah satu Dun yang menang tu Meranti, Dun Meranti. Inilah kerja buat oleh pimpinan kita ni, supaya kita nak minta tolong dengan Allah ni, kita buat kerja sungguh-sungguh. Jangan kita buat kerja sambil lewa, lepas tu kita doa habis-habisan. Mungkin Allah tak pandang kepada doa kita, dan kita tak boleh menikmati kejayaan yang bersungguh-sungguh. 36-0 ni saya harap sungguhlah Kedah. Dan kalah ni na'udzubillah lah. Na'udzubillah, Kedah tak boleh kalah. Pelih kata Kedah tak boleh kalah. Kalau Kedah ni kalah, mampus aku. Hak tu saya nak abang. Negeri dah kecil. 3 parlimen saja. Law ni pun mereka kerumun teruk. Kedah pun mereka kerumun teruk. Kalau Kedah ni, Kelantan, Terengganu ni tak boleh mempertahankan ni, kemenangan ini, tinggal polis orang-orang aku tak tahu nak abang. Dah lah rezeki tak cukup. Dua orang Kedah lah aku nak boleh bagi sikit-sikit. Kalau Kedah pun tak boleh, jadi saya ingat kena bagi menang lah. Buat kerja sehabis baik yang boleh, dan kita mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita Perikatan Nasional ni, anak-anak muda masih lagi bersama dengan kita, dan kita kena pertahankan yang ini. Anak-anak muda di negeri Pulau Pinang, di negeri Sembilan, di negeri Selangor juga akan bersama dengan kita, dan kita mempertahankan kemenangan Perikatan Nasional ni. Kita ubah negeri-negeri yang ada 6 negeri ni, dan tercampur satu dengan Perlis, dan kita akan bagi signal bahawa mereka di pusat juga kena turun yang sebenarnya, sebab hasil mereka daripada negeri ini, daripada 7 negeri selepas daripada ini, adalah hasil yang daripada negeri Perikatan Nasional. Seluruh rakyat daripada 7 negeri, majoriti dalam negara kita ni, kalau tak mau kepada BNPH ni, mana kata kena alih ke semua sekali kepada Perikatan Nasional ini. Kita dah tengok 33 bulan pimpinan kita memerintah mentadbir negara ini dengan cukup baik, dan kita kena teruskan yang inilah. Kita harap sungguh-sungguhlah Kubang Pasu ini akan mendapat kemenangan keseluruhan dia. Jitra yang satu ini pun kita kena ambil. Perlis kena jaga jitra, Ayak Hitam, Bukit Selambau, Bukit Selambau. 3 parlimen kena jaga 3 dun. Dan Kedah ni dia pandai, dia jemput pula Dun Sanglang yang saya jaga tu, disebabkan Menteri Usah dah situ, pergi jaga Ayak Angat Langkawi. Bila sebut kata saya kena pergi jaga Ayak Angat Langkawi, semua jentera nak ikut saya. Dia pun kata seronok duduk Langkawi. Terpaksa serah balik dekat Arau. Saya tak pergi, kata saya nak ronda semua negeri bagi pitolong kempen sikit-sikit. Kalau abang kata Sanglang dengan Menteri Besar nak pergi jaga Ayak Angat, jentera-jentera ni semua nak pergi Ayak Angat. Dia pun kata seronok jaga Ayak Angat ni. Dia kata pantai elok, coklat banyak, semua ada di Langkawi tu, jadi seronok. Jadi kita tak boleh nak buat macam tu. InsyaAllah kita akan jaga 4 dun ni dengan sempurna, dan kita akan bantu negeri Kedah ni supaya menang 36-0. Boleh lah, tak mustahil. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, di Arau tu Dun Pau YB Megat ada bersama dengan kita tadi, majoriti Cina dalam Dun Pau. Kalau untuk parlimen, semua saluran kita menang. Semua saluran orang-orang Cina ni kita menang.
YB Megat untuk Dun Pau, dia kalah saluran satu. Dua saluran lagi yang majoriti Cina, dia menang. Itu mana kata tak mustahil orang bukan Islam ni dia akan bagi dekat kita undi. Kalau Kumarasan tadi dia boleh kempen dengan cara yang baik dan kita boleh tunjukkan akhlak kita yang sempurna, kita akan menang. Saya dapat banyak surat selepas kita, saya buat statement kata nak tutup premis judi yang berlesen ni, saya dapat surat daripada NGO. Mereka tak ada halangan yang sebenarnya untuk kerajaan negeri nak tutup kawasan berlesen sebab judi berlesen ini. Disebabkan orang-orang Tionghoa juga yang beragama Buddha dan agama lain juga tidak suka kepada judi. Keruntuhan rumah tangga, akhlak, apa ni, tak boleh menabung duit kepada, untuk kesenangan keluarga ni, dia berlaku apabila judi ni tak boleh berlaku disebabkan judi yang ada ni. Itu orang bukan Islam hantar Dewan Perniagaan Cina, NGO Cina hantar, ada dua keping surat dekat saya. Cuma premis-premis judi ni dia merayu supaya sambung sikit lagi sebab dia nak bagi peluang untuk peniaga, apa ni, pekerja-pekerja kedai judi tu untuk cari kerja baru. Saya kata saya dah bagi notis bulan 4, ni dah bulan 6, nak tutup bulan 10, bulan 11 sebelum habis tahun. Jadi ada masa lagi untuk mereka nak cari. Rayuan untuk sambung tak ada. Tapi untuk nak cari peluang pekerjaan ni dah ada masa banyak bulan. Sebenarnya mereka boleh cari. Lagipun tak ramai yang bekerja di kedai judi yang berlesen ni, 6 kedai judi tu saya ingat 6 orang, 7 orang macam tu saja. Jadi tak ada masalah. Ini pertubuhan Cina. Cuma dia kata agak keterlaluan. Saya pun tak faham keterlaluan ni apa benda. Ayat yang dia buat tu saya tak boleh. Saya cikgu dulu ni. Bila saya tak faham tu, saya pun tak faham sungguh lah. Jadi saya ingat yang tu tak apalah. Saya akan berjumpa dengan pertubuhan-pertubuhan NGO-NGO Cina ni untuk kita dialog balik. Apa sebab kita tutup kedai judi? Apa sebab kita tak sambung lesen? Depa kita judi haram ni banyak. Saya kata judi yang haram ni kita kerajaan tak ambil tanggungjawab. Walaupun kita akan cari dan hapuskan kedai judi haram ni. Judi apa pun kalau secara haram tak ada lesen ni, judi semua haram tak ada lesen ni, kita akan cari. Tolong jaga-jagalah. Mana-mana penganjur kepada judi tidak berlesen ni, kita tetap akan cari. Kita akan cari. Sebab rakyat kita ni akan jadi polis semuanya. Mereka akan bagi maklumat kepada kita. Cuma yang berlesen ni saya kata, kami orang Islam mengeluarkan lesen, kami bertanggungjawab. Dan kami kena jawab di hadapan Allah esok. Dan dosa tu kami kena tanggung. Yang tu kita selesai dulu. Yang tak ada lesen ni kita cari, InsyaAllah. Jangan bimbang. Sebab orang kita ramai. Di Perlis ni ada 84% orang Melayu, orang Islam. Takkan dia tak boleh habang seorang sikit. Dan kita kenal juga orang Islam yang duduk main ekor ni pun. Kita pergi tanya dia, pergi tanya tentang mana. Dia takkan tak habang. Dia kena habang lah. Aduk kaki main ekor ni semua kita kenal. Kawan-kawan kita belakang. Kita pergi tanya, pergi tikam tentang mana. Duduk tikam lagi. Dia kata tikam. Kita pergi. Nak bayar apa sangat. Kedah ni kot luas. Nak cari payah. Perlis ni jalan 2-3 langkah jumpa. Jadi mudah. Jadi saya ingat sekadar itu sajalah. Saya menyuruh sekali lagi supaya semua jentera pilihan raya Perikatan Nasional PAS ataupun Bersatu dapat bekerja bersungguh-sungguh untuk memastikan kemenangan Kedah kekal dengan pertambahan kursi yang lebih banyak lagi. Dan kita tengok di parlimen sekarang ni, ahli-ahli parlimen kita cukup hebat berhujah dengan fakta dia. Dan mereka sampai tak ada nak bawa apa, pergi nak bentang buku adik tu aja dia bahas. Seluruh dunia gelap. Seluruh dunia gelap. Jadi insyaAllah kita akan mendapat kemenangan yang hebat di negeri Kedah ni. Perlis, mana rakyat Perlis, ahli-ahli kita yang ada di Perlis tu kalau tak boleh hadir, kita akan minta mereka sentiasa berkumpul di markah-markah kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pastikan
6 negeri ini menjadi milik Perikatan Nasional, insyaAllah. Jadi kita harap itulah, kebergantungan kita kepada Allah tu kita jangan tinggal lah. Itu yang paling penting sekali, insyaAllah. Saya ingat sekadar itu saja, minta maaf banyak. Terima kasih kepada penganjur yang menjemput saya. Dia jemput tak manti-manti, pokok senang jemput. Kubang pasu, merebuk, jerai. Saya nak kena tinggal Falih lama-lama pun tak boleh. Falih ni baru lagi, macam-macam benda. Nak kena betul yang tu, betul yang ni. Tapi kaki tangan kerajaan negeri, alhamdulillah, bersama dengan kita, solid. Solid, molid, orang kata dia sama dengan kita. Mereka boleh bagi teguran dekat kita, mereka boleh bagi pandangan dekat kita, mereka bersama dengan kita. Itu saya rasa cukup, cukup hebat lah. Anugerah Allah kepada negeri Perlis lah. Sebab kaki tangan kerajaan dia bersama dengan kita sepenuhnya, alhamdulillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.